For us, a very important game because we came from a draw at home, so very important 3 points. We played a very serious game. I'm very happy for the players. They did perfectly their job, especially in the defense. The ball in the beginning, it was a little bit hard for us to play because the confidence was not so high, but with the minutes, we came to our best, and I think we deserved the win. Oke, Koristo menyampaikan bahwa baik kami penting untuk pertandingan hari ini karena kami datang dengan hasil imbang di kandang sebelumnya. Jadi 3 poin hari ini sangat penting bagi PSS. Coach Risto melihat para pemain bermain dengan serius pada pertandingan hari ini. Mereka bisa dikatakan sempurna dalam permainan, terlebih dalam ketika bertahan dengan bola. Mungkin di awal mereka kami sempat sulit karena para pemain memiliki kurang percaya diri, tapi dalam beberapa menit kami dapat mencapai permainan terbaik kami, dan Coach Risto menyampaikan kalau PSS Lait menang pada pertandingan hari ini. Baik, terima kasih Coach. Dari Bang Ricky Cawor sendiri, bagaimana mencetak 2 gol untuk pertandingan hari ini? Ya, yang pertama saya terima kasih sama Tuhan, bukan saya bisa cetak 2 gol hari ini. Dan saya sangat terima kasih buat teman-teman, pelatih. Hari ini kita bekerja keras, semua pemain bekerja keras di lapangan, dan itulah buah dari kerja keras kita menang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Coach, sebelumnya ada titipan pertanyaan dari wartawan dari Sleman. Yang pertama, faktor apa yang membuat PSS bisa mencetak 4 gol hari ini, dan juga bagaimana penilaian gol perdana Ajax ya hari ini? For me, it was very important to defend good today, and I think all the team, all the players, they contributed on this. They worked hard. Everyone take the game seriously, and all what we planned. I think everyone tried to bring it in the field, and the goal from Ajax. I think for me, we celebrated it all because it was very, very important goal for us, because we received one unfortunately goal in the previous minutes, so for us was a very decisive goal. Oke, menurut Coach Risto, sebenarnya pada pertandingan ini seluruh pemain bermain bagus ya. Itu kunci utama kami bisa menangkan pertandingan pada hari ini, dan terutama untuk di bertahan, seluruh pemain mencoba untuk berkontribusi pada pertandingan hari ini, dan mereka bekerja keras, mereka serius dalam menjalankan apa yang sudah kami rencanakan, dan semuanya mencoba untuk membawa itu ke lapangan. Dan menurut Coach Risto, gol Ajax bagi hari ini penting ya untuk dia, dan dia layak untuk melakukan selebrasi tentang itu, karena itu adalah gol yang sudah sangat lama dia tunggu. Dan gol tersebut penting juga untuk kita, karena itu kita akhirnya leading 3-1. Dan Coach Risto hanya menyayangkan kita di kebobolan di menit-menit awal, tapi apapun itu kita ajak layak mendapatkan gol tersebut. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.